kepada Mas Willy, karya Teguh Yuswanto. Aku mengenalmu dari jauh, terhalang waktu dan persoalan. Oleh jarak dan zaman, ketika kau telah berada di singgasana kesadaran, aku baru mengenal aksara, belum lagi tahu tentang kata-kata. Matahari telah menimbulkan ribuan pelangi di pelosok negeri. Seperti nasib baikku tentang arti hidup berputar, sampai akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Tentu kita tidak duduk sama tinggi, kujunjung kau sebagai guru. Semoga kau menerimaku sebagai siswa. Walau aku pelajari semua tentang rumus kehidupan hanya melalui buku-buku yang kau tulis, bagiku tetaplah sama. Apa artinya bertemu jika tanpa memetik ilmu? Kuserap tentang pemahaman bagaimana berkesenian. Kuserap tentang pengertian bagaimana hidup menjadi penyair. Aku tak tahu bagaimana hidup sebagai penyair. Bukan karena aku bukan penyair, tapi karena bagi penyair, hidup adalah perenungan dari waktu ke waktu. Mencari titik temu dan formula, mencari jalan keluar sesuatu yang buntu. Aku tak tahu saat itu kau sedang berada di mana. Seperti engkau kala itu, ketika yang lain masih tertidur, kau sudah terjaga, berani berdiri di tengah samudra, menentang segala bentuk angkara murka, menolak untuk tunduk dan mengangguk. Kadang jalan terjal yang harus kau lewati karena pilihan-pilihan hidupmu. Karena waktu jualah, karena kesempatan jualah, aku tak sempat mengabdi layaknya seorang siswa. Tapi melalui sajak ini, semoga bisa menjadi pelepas dahaga akan rindu sajak dan pituturmu. Sebab menjadi berani tidaklah mudah. Harus tahu letak masalah dan persoalan. Dan untuk tahu letak masalah, mestilah tahu mana yang benar dan yang salah. Dan untuk tahu yang benar dan yang salah, mestilah harus pintar. Pintar menggeleng kepada penguasa atas semua kebijakan-kebijakan yang sekiranya bertentangan dengan daya hidup. Sebab kebijakan harus selaras dengan daya hidup, yang mendukung daya hidup. Aku persembahkan sajak ini. Aku belajar untuk berani, berani menggeleng dan berkata tidak atas sesuatu yang bertentangan dengan daya hidup. Jakarta, 22 September 2020.